Assalamualaikum everybody. Welcome back to Stardew Valley. Kita sambung ke episod seterusnya. Kita akan nak hantar Geo Dude kepada Blacksmith. So kita dah dapat survival burger. Aku tak tahu resepi tu berapa banyak. 25 je baru aku pegang siut. So Pashnip akan kasih 5. So satu aku tak tahu berapa ringgit. RM20 tak apa-apa lagi. Yang dia punya cost 25. Oh, topes 80 sih dapat. Good God, bagusnya. Murah sangat. Okay, so kita dapat 329 cukup untuk kita beli barang-barang untuk seed lah. So sekarang pagi-pagi macam biasa kita akan. Oh, what? Ada kucing ah? Hello, Inyasha. Hey, you see this cat over here? Yeah, kenapa? Comel. Hi. I found it sitting outside the entrance in your farm. I think it's a stray. Poor little thing. Ah, tak apa, aku ambil ya. Well, kucing aku tak kisah. I think it likes this place. Don't you think this farm would use a good cat? No. Yeah. Aku akan panggil dia Nandy. Kerana aku suka kucing. So kita namakan dia sebagai itulah. Ha, huh, Nandy. You be a good kitty now, okay? Oh, jomel dia kucing tu. Okay, first thing first. Ah, ada dua dah tak cantik. Kita water kan, kita hokkan sikit. So, water. Aku rasa tak cukup, tak sempat kita nak dapatkan. Oh, push ni. Dapatkan yang orang tu nak. Pasal dia nak 2 hari. Satu hari lagi tak cukup. Tak cukup sangat. Kalau aku tahu awal memang aku boleh boleh sempatkan, tapi ni tak sempat ni. What the fuck? Dia bunyi macam macam kita pukul dia. Aku tak pukul, aku just nak kasih. Okay, so kita pergi ke Blacksmith. Kita akan cuba tapi belum kos 9. Takpe, kita cuba tengok dulu. I got a new item in stock, a Dulux fishing pole and some bait that you can attach to it. You can use the bait to make fish bite faster. Hope to see you soon. Ada mail lagi satu. I see you have been exploring the old mine. You got the adventure spirit. That much I can tell. If you can slay 10 slime, you have earned your place in the adventure. Yeah, be careful. Ada 3 lagi bill. Wow. Robin here. I know there's a lot of stones scattered around your farm. If you have surplus and you might consider having a build a well for you. Well can be placed over your farm and serve as a convenient place to fill your watering can. Swing by with 7. Swing by my shop with 75 stone. Oh, itu senang nak dapat. With RM1,000 when you're ready for it. And ada lagi mail. Whoa, famous ni aku. Dear farmer in Yashio, I like to apologize for joking about your garden or cartridge when we first met. It's really a nice house. However, you might need some more space someday. That's where I can help. If you bring some raw materials and pay a fee, I can spend you half. First sense expense like an offer. Introduce a kitchen. With a kitchen, you able to cook any recipe you learned. Anyway, I hope you are starting to feel home in Stardew Valley. Oh, banyaknya. So aku rasa aku just ambil ni je. Pasal aku dah ada 10. Dia kena slime yang baru. Syah. Okay, tak apa. Aku nak mancing sikit. Masa mancing baru kita akan pergi ke kat tu. Kita akan mancing. Ni kasih 25. So satu pun dah cukup untuk kita mancing 4 kali. Pasal sekali mancing 8 kan. So lepas ni aku nak cuba eksperimen berapa banyak energy yang dia perlukan untuk
Asal keluar sini. Banyak energi diperlukan untuk kita pecahkan satu 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 batu. Pasal kalau ikut bar, dia akan turun satu bar setiap sekali aku ketuk tu lah. Tapi yalah, aku nak tengok berapa banyak, berapa accurate ni, berapa banyak. Kita turun bawah. Oh. Aku dah cakap dengan kau dulu. Aku dah cakap. Belum, aku dah cakap dengan dia. Shit lah. Oh, hari ni Vince's birthday. Ni apa ni? Egg Festival Flower Dance. Okay, kena tunggu depan kedai dia sampai pukul sampai pukul 9. Lepas tu kita masuk kedai. Close on Wednesday. Fuck. Aku nak beli seat lah, siut. Asal kau tutup air rabu? Siapa tutup air rabu? Well, aku kena beli kat market lah. So aku nak beli potato seeds, sunflower, cauliflower. So plum seed kill 60 to harvest. Ya, aku rasa aku nak ambil lagi satu kot. Lepas tu 25 ambil dua. Wah, tak cukup sikit lagi. Tapi kita cukup, kita beli je apa yang ada. Lepas tu kita tanam secepat mungkin. Dalam masa hari ni juga kita akan tanam. Hopefully dia tak ada masa. Dia just ikut tarikh je. Kita akan pergi ke, oops, ni dah borak dengan dia belum? Oh, hi. Luckily aku hari ni aku ada banyak, aku nak pergi mining. Banyak slime aku nak kena bunuh. Dan slime tu sekarang ni aku dah boleh jual lah. Pasal lambat gaya ni dia tak kira dalam mission yang aku dah bunuh. Baru nak bohong dia orang. Hello. Proses dude. One. Oh my god, aku perlukan duit untuk harvestkan geodude. Oh my god. Tak suka duit. Esoklah kita pergi mining. Aduh, mengajuk aku siut. Tengok dulu. Aku tengah tak ada mood, kau jangan cakap dengan aku sekarang. Aku tengah tak ada mood. Dah lah, kedai tadi tutup pukul lima lagi. Mana lagi tiga orang? Kau sembunyi kat mana tiga orang ni? Takpelah. Okay, kita akan pergi mining. Aku nak cuba farmingkan lagi. Nanti kita boleh borak-borak lah masa kita farming tu. Kenapalah? Aku tak perasan dia gunakan $25. 25. So tadi aku ada 3 kan. 6 7. $70 aku perlukan. Okay, buat teringkan. Okay, so kita bajikan dulu. Dan kita tanam 2, 3, 4. Okay, good. So tak kita ada seed lain tak? Aku tak tahu aku boleh donate ke tak ni ke museum. Aku tak tahu aku dah donate ke aku belum donate. Kita pergi museum. Kita akan tengok museum jap. Sebelum tu kita makan satu dulu. Okay. Kita pergi ke museum. Kita tengok kita dah donate ke tak. Kalau tak, kita bawa je lah ke main ni. Pasal banyak kita ada banyak kawasan sekarang ni. Kita dah ada backpack dah. So, okay, kita dah sampai ke museum. Aku nak donatekan satu item kat dia. Hopefully dia kasih aku barang. Hopefully dia kasih aku barang. Nope, dia tak kasih aku barang. Tak apalah. Aku akan cut lagi sekali kita pergi ke mining. Aku tak nak panjangkan video sangat. Finally, kita dah sampai ke mining area. Sekarang ni kita dah ada 5 level. So kita boleh terus pergi ke level 5 lah. Macam biasa, aku... Okay. 2, 3, 4. 2, 3, 2. Okay. 2.
kosong. Ya, lapak gaya ni satu pukulan adalah dua energi. Swing aku tak tahu. 28. Oh, tak kena. Wait, swing ni tak kira ke? Ya, macam tak kira. Lapak gaya ni macam dia tak kira. So aku nak kumpul lagi pasal aku kalau boleh aku nak dapatkan Geodude. Slime pun kita kumpul pasal kita kena penuh lagi 10. Sebelum ni dia tak kira, sama betul. Okay, ni dia kosis satu. Yep, dia kira satu. Good. Kasih aku Geodude please, supaya aku boleh dapat barang dan aku boleh jual. Tapi aku perlukan duit sekarang ni untuk pecahkan Geodude tu. 25 siut, aku tak perasan langsung sebelum ni. Masa aku tengok video pun aku tak perasan yang diperlukan duit untuk pecahkan Geodude. Tak ada benda. Tak apa. Kita pecahkan dulu. Kita pecahkan semua pasal aku nak. Oh, dapat. Oh, aku cakap aku nak copper ore. Oh, what? Okay dah. Aku tak nak ulang lawak ya sama. Eh, hopefully kau mesti suka tu series ni pasal aku tengah hype gila dengan game ni sekarang. Ketagih tu, macam first time aku main Minecraft aku rasa. Tak seteruk macam tu lah. Aku still rasa macam nak rehat je pasal benda ni banyak memikir sikit. Tapi memang macam Minecraft pasal aku cara aku main ni aku akan main sampai aku mata aku berat ngantuk gila tapi aku still main. Okay, good. So 4 5 6 7 Kau yang ketujuh. 7. Apa salah? Tiga lagi. 8. Shit. 8. Mana tempat nak turun ni? Memang ni je ke? What? Oh, kat situ. Agak siapa? Kau nak tu? Kat mana? Lagi dua je. Dan game ni memang khayal gila lah aku main. Aku macam aku pandang lah. Kadang-kadang aku macam terlupa nak cakap. Aku macam terlupa aku tengah record sekarang ni. Oh, aku tak tahu dah tinggal berapa. Nampak aku tak akan cakap lawak tu. Kau yang ke-9. Kau yang orang yang ke-9. Okay, last one. Mana kau? Slime, mana kau? Okay, so 5. Oh, wow. Oh, banyak batu aku dapat ni. Aku start kali balik rumah mesti lupa nak check cherry bomb berapa harga dia. Dan berapa nak kena buat dia. Come on slime, mana kau? Aku perlukan satu je lagi slime untuk aku selesaikan mission ni. Aku harap dia tak ada macam oh dah pukul 10. Ah, pukul 50 pula. Oh shit. Aku lupa parsnip satu. Okay, 38. Sial lah, tak ada. Mana lagi satu slime suit? Tujuh, lapan, sembilan. Aku lagi 3 level untuk sampai level 10. So nanti boleh shortcut terus. Tapi aku rasa aku nak turun terus sampai level. Wait, aku tak jumpa lagi lah tempat keluar. Aku nak terus ke level 10. So nanti boleh shortcut terus level 10. Pasal sekarang kita kena sampai level. Level apa tadi cakap? 40. Tangga. Shit. Mana tangga ni? Okay, baru cakap mana tangga. 8. Okay. Banyak benda aku kena fokus sekarang. Nak check slime.
Cik Kopa. Makanan aku cukup tak? Ya, aku tinggal satu ni je lah. Aku rasa macam aku tak cukup lah nak sampai ke. Oh. Kau orang las. Yes. Okay. Oh shit, tadi aku nampak ada benda yang aku boleh ambil. Okay, cukup. Jom kita balik terus. Aku malas nak pergi lagi. So aku tak cukup masa untuk aku sampai ke level 10. Tenaga aku tak cukup sekarang ni. So aku nak pergi ke Adventure Guild aku, dan kita akan terus balik rumah dan tutupkan episod ini. Episod ni akan panjang sikit. Greetings. Ooh. Seribu slime. Tengah nge aku je. What? Dia nak, are you serious? Dia nak seribu slime? Kau serius gini? Kau rasa kau ambil seribu slime? Okay, kita makan supaya kita boleh balik rumah. Aku rasa masa jalan kaki dia tak banyak makan energy. Tapi ni just untuk selamat je lah. But still, game ni memang best lah. Kalau korang nak main game ni, kau boleh beli kat Steam. Aku tak tahu berapa harga dia. Aku akan cuba buat introduction nanti. Tapi aku rasa aku tak payah buat pasal game ni. Korang dengar aku main gameplay ni pun korang tahu dah game ni macam mana. Pasal it's a really simple game. Kau boleh pegang, kau tak banyak benda kau perlu tahu. Trick yang ada lagi bagus, tapi tak ada pun tak apa. Korang still enjoy game ni. Korang reti tak reti tu, itu lain cerita. So kita akan jual mana yang kita boleh jual. Slime ni aku rasa aku nak jual ya. Okay, aku dapat jual dua barang je. Tapi tak tahu cukup tak cukup untuk buat ni. Okay, 34. Jom kita tengokkan crafting table untuk cherry bomb, copper coal. Ui, mahal ya. Oh, meat bug kita boleh buat bait. Oh shit, aku jual semua. Ah fuck, aku jual semua. Tak apa, tu lain kali kita boleh simpan terus. Kita nak furnace sekarang ni. So 20 copper, 25 stone. Aku boleh buat sekarang lah. Yes. Kita letak kat sini. Nice. So kalau contohnya aku nak buat copper macam mana? Aku kena ada ikut 5 ore. Oh what? Oh, aku dah masuk dah. Oh, okay. So aku tak tahu ni untuk apa. Nak aku tunggu je ke? Aku tunggu je lah. So macam mana pun aku akan potongkan episode ni untuk kali ni. Thank you guys for watching. Aku tahu korang suka series ni. Kalau korang ada game lain kalau aku main, aku akan buat jugalah. Dapat copper bar. Okay, so copper bar ni kita gunakan untuk apa? Oh ya, untuk upgrade pedang ke apa, kita keperluan copper bar. So lagi sekali, thank you guys for watching. I will see you guys again in the next episode. Wow, aku dah ngantuk sangat sampai tak cakap. I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.